Halo sahabat, jumpa kembali di channel Info Mobil. Di video ini kami akan WRV tahun 2021. Namun sebelum lanjut, yuk bantu channel ini terus berkembang dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Beberapa waktu lalu, PT Nissan Motor Indonesia secara resmi meluncurkan line up terbarunya yang bermain di segmen jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan di India. Di tanah air, Nissan Magnite 2021 dibanderol mulai dari 208,8 juta hingga 238,8 juta rupiah. Sebagai SUV subkompak, Nissan Magnite 2021 diharapkan menjadi salah satu produk flagship Nissan di Indonesia. Mengingat beberapa tahun ke depan, fenomena kendaraan SUV diprediksi akan terus meningkat. Hal ini tentunya menjadikan motivasi beberapa produsen otomotif ternama lainnya berlomba-lomba menghadirkan mobil SUV di beberapa kelas. Salah satunya adalah Honda. Bahkan menjadi pesaing utama Nissan Magnite 2021, digadang-gadang Honda akan memperkenalkan WRV 2021 di tanah air. Crossover yang basisnya diambil dari Honda Jazz GK ini sama seperti Magnite sebelumnya berhasil melantai di negara Bollywood tersebut. Honda WRV ditampilkan dengan wajah yang terkesan agresif dan berotot. Sebagai ciri khas Honda saat ini, pada facial WRV 2021 tersematkan solid wing face dengan grill chrome. Pada sistem pencahayaan sudah menggunakan LED proyektor serta sinyal visual stop lamp di belakang memakai lampu berteknologi LED. Tidak tertinggal juga, underguard yang belakang mencirikan bahwa WRV 2021 merupakan sosok crossover masa depan. Namun ada yang berbeda ketika kita duduk di dalamnya.
kalian akan dikagetkan dengan keberadaan sunroof. Yap, sebagai crossover, Honda WR-V 2021 berhasil disematkan sunroof sebagai salah satu fitur pendukungnya. Bagi yang suka akan gaya berkendara, Honda WR-V 2021 merupakan pilihan tepat. Bicara hiburan, Honda WR-V 2021 berhasil dilengkapi head unit dengan format Android Auto dan Apple CarPlay yang dikonekkan langsung dengan smartphone kalian. Untuk keselamatan, Honda WR-V 2021 telah tersematkan cruise control, dual SRS airbags, kamera parkir, seatbelt reminder, fitur pengereman ABS dan EBD. Untuk dapur pacu Honda WR-V 2021 menurut situs resmi Honda di India dihadirkan dalam dua varian mesin, 1,2 liter bensin dan 1,5 liter diesel. Varian mesin 1,2 liter mengingatkan kita pada sosok Brio di tanah air. Menurut data di atas kertas, mesin 1,2 liter yang dipakai memiliki kubikasi 1199cc 4 silinder SOHC iVTEC dapat melecutkan tenaga hingga 90 PS di 6000 RPM sebentar di 4800 RPM. Teknologi intelijen diesel teknologi elektronik kontrol 1498cc yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 100 PS di 3600 RPM dan torsi 200 Nm di 1750 RPM. Mengenai harga, Honda WR-V 2021 di India dibanderol dengan harga mulai 163 juta sampai 211 juta untuk versi dieselnya. Jika memang tahun 2021 PT Honda Prospect Motor memasukkan WR-V ke tanah air, kemungkinan besar harganya lebih mahal dari Honda Jazz saat ini yang dijual mulai dari Rp250,2 juta rupiah hingga Rp292,5 juta rupiah.
Nah, itulah informasi mengenai Honda WR-V tahun bisa kami berikan di video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan serta subscribe channel ini jika belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.